Sosial media Twitter sekarang resmi menjadi milik Elon Musk. Baru beberapa hari menjadi pemilik Twitter, Elon Musk lalu punya rencana membuat perubahan soal kebijakan di platform media tersebut. Salah satunya layanan Twitter centang biru, yang awalnya dikenai tarif iuran Rp77.000 per bulan, kini menjadi Rp311.000. Bukan cuma itu, Elon Musk berencana menjual belikan centang biru Twitter ke semua pemilik akun, termasuk masyarakat biasa yang notabene nggak punya pengaruh atau bukan tokoh dikenal. Komika Ernest Prakasa langsung buka suara soal iuran bulanan kepada akun-akun centang biru di Twitter. Lewat Twitternya, Ernest bertanya kepada publik, apakah membayar iuran sekitar Rp300.000 sesuai buat mempertahankan eksistensi centang biru atau tidak. Selang beberapa jam kemudian, Ernest juga mengomentari niat Elon Musk untuk menjual centang biru. Segala kegundahan dan pertanyaan Ernest banyak direspon followersnya. Beberapa menjawab dengan serius, tapi ada juga yang lainnya yang memberikan usul justru agak nyeleneh. Ternyata bukan soal iuran. Rupanya Ernest tak terima kalau centang biru dijual ke seluruh pemilik akun Twitter. Karena sejatinya sejak dulu centang biru Twitter biasa dimiliki oleh tokoh-tokoh besar.